Halo kawan-kawan, ya kali ini saya kedatangan servisan lagi, yaitu Capison Gold ya, merek Gardiner. Nah ini menggunakan adaptor dan saya akan coba colokkan dulu ke listrik ya, bagaimana kendalanya seperti apa. Oh iya, ngedip ya, ini ngedip secara lambat. Wah, ini kalau seperti ini kendalanya nggak jauh-jauh, ini pasti adaptornya ya, adaptor ya. Kalau misalnya ngedipnya secara cepat ya, sama juga adaptornya juga ini ya. Nah kalau mau cepat nih, ganti aja adaptornya nih dengan nilainya yang sama, yaitu 12 volt ya, 1 ampere, 1,5 ampere juga bisa ya, yang penting 12 volt out. Tapi kali ini ya saya enggak diganti yang baru ya, coba saya bongkar aja. Nah ini enggak jauh-jauh, biasanya ada elko yang kembung sih ya. Elko yang kembung biasanya, coba kita buka aja ya. Nah kan ini elkonya kembung nih, kembung ya, biasanya ini 16 volt 1000 mikrofarad. Ini kita ganti aja ya, kita ganti biar cepat aja ya. Nah ini kalau misalnya mau beli ya dari online, harus pas ya nilainya 12 volt, tegangannya 12 volt dan 1 ampere. Nah ini yang kembung ini udah rusak. Nah saya ganti dengan yang baru ini ya, sama 16 volt ya, 1000 mikrofarad ini sama ya. Nah ini masangnya nanti kalau mau ngikutin ya, jangan sampai kebalik ya, ada positif dan negatifnya. Nah ini saya casingnya nih, saya kasih yang sedikit ini ya, yang bagusan tadi udah sobek kayaknya, udah sedikit pecah. Ini saya ganti dengan yang agak bagusan karena saya banyak stok kayak gini nih. Nah ini udah bagus ya. Kita coba aja sambungkan. Nah, kita akan coba apakah berhasil dengan cara ini. Nah sebentar ya, saya colokkan dulu ke listrik, tes lagi ini adaptornya, elkonya udah diganti dengan yang baru. Nah ini sudah on lagi ya, sudah nyala lagi nih kayaknya, ini udah nyala ya. Nah ini kan udah booting, ini udah pasti jalan sih ya kalau udah kayak gini nih. Coba lihat, nah ini kalau udah masuk ke angka kayak gini, udah dipastikan ini berjalan dengan baik ya kan. Nah, coba cek gambarnya, hasilnya bagaimana. Nah ini kan udah muncul lagi gambarnya. Nah udah bagus ya. Nah jadi kawan-kawan kalau punya decoder Capison kendalanya seperti ini ya, silakan ikuti tutorial ini ya. Oke sampai di sini dulu ya, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.